Sebab hari ni kita nak pergi pula pada bab yang ke-15 insya-Allah. Dosa yang ke-15 di bawah tajuk menuduh wanita mukminah berzina. Menuduh, tuduhan ni pada tuan-tuan, satu benda yang nak menjatuhkan seseorang. Wanita mukminah, seorang hamba Allah yang beriman, kita nak menjatuhkan orang baik dengan cara kita buat konspirasi, tuduh dia. Dalam sini disebut jelas berzina. Dalam masyarakat kita ada tak lagi tuan-tuan serangan jenis peribadi berupa seks ni? Banyak. Lah ni pun duk ada satu dua kisah tergantung-gantung tak habis-habis. Hak berapa ramai dah pemimpin-pemimpin terutamanya orang-orang politik masuk ke luar penjara sebab dituduh atas kes seks. Tak perlu sebutlah, tuan-tuan lebih arif daripada saya. Saya muda lagi, mengundi baru sekali, tuan-tuan mengundi banyak kali lah. Kan, macam-macam konspirasi kita jumpa. Jadi kita nak tengok pada hari ini insya-Allah. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, nak ambil secara ringkas. Sebenarnya dalam hukum hudud, menuduh wanita mukminah berzina ini dia ada satu ketetapan khas yang dipanggil nama dia khazaf. Okey, nama khazaf. Apa maksud dia? Melemparkan tuduhan zina kepada orang yang baik lagi suci atau menafikan keturunannya. Kita nak menjatuhkan satu orang dengan cara kita buat cerita yang buruk ke atas orang tersebut dan cerita itu melibatkan seks. Sebab bila mai zaman lah, kalau kata khazaf ni asal dia zina. Sekarang ni orang duk tuduh liwat. Habis tu orang tuduh liwat ni tanpa ada saksi semua macam mana? Itu juga jumhur ulama memasukkan dia ke dalam khazaf. Nah, tu pengertian dia. Adapun pembahagian khazaf. Kalau kita tengok yang pertama, khazaf yang pesalah-pesalahnya boleh dikenakan hukuman hudud. Seperti seseorang menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi yang adil. Bila kita tuduh ni, saya ni nampak dia ni baik ni, tapi ikut belakang ni dia duk buat benda tak elok, dia duk berzina dengan orang ni. Kita sebut saja macam tu tuan-tuan, wajib kita datangkan 4 orang saksi yang membenarkan apa yang kita sebut. Wajib bawa 4 orang saksi. Saksi itu pula bukan sekadar, kami nampak lah memang ada laki masuk rumah dia, tapi tak tahu tekat tu lah. Tapi laki masuk rumah tengah-tengah malam ni buat apa? Duk buat anggap-anggap macam tu. Saksi ni dia mesti nampak. Dia mesti nampak perlakuan tersebut, dia mesti nampak apa yang mereka tengok. Saksi tu yang diterima. Kalau tak ada 4 orang saksi lepas dia sebut, dia tuduh orang buat jahat tuan-tuan, maka orang yang tuduh tadi direct akan dikenakan hukuman sebat. Itu terkandung dalam undang-undang Islam. Jadi yang pertama khazaf ni bila kita tuduh direct orang buat zina. Yang kedua, khazaf yang pesalah-pesalahnya boleh dikenakan hukuman ta'zir. Seperti seseorang menuduh seseorang yang lain kufur, mencuri, minum arak atau murtad dan sebagainya. Termasuk mencaci, memaki dan lain-lainnya yang boleh menjatuhkan maruah seseorang dan menghinanya. Dia tak tuduh zina, tapi dia tuduh curi. Dia tuduh minum arak. Bila hilang barang, woi barang aku mana? Tadi dia ni ada sebelah aku, tak ada orang lain dah. Pada tadi dia ya, kita tuduh terus. Tengok-tengok dia tak curi. Yang menuduh itu boleh dikenakan ta'zir, denda. Denda tu terpulang kepada pemerintah, terpulang kepada hakim lah. Sama ada nak buat dalam bentuk bayaran, dalam bentuk buat kerja amal, dalam bentuk minta maaf dan sebagainya, apa-apa saja. Tapi tetap kena. Sebab Islam ni tuan-tuan, satu agama yang bersifat adil dan rahmah. Islam tak suka kita duk main tembak orang sembrono. Zaman lalu ni dia main tembak ikut dan ni, betul tak betul nombor 2, bubuh dulu. Asal nampak satu orang ni dia rasa dia boleh duduk, dia boleh mengoncang kedudukan kita, kita cantah dia dengan cara tuduh habis-habis. Betul tak betul nombor 2. Islam bukan agama yang macam tu. Jadi sebab tu kita nampak agak berat hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang buat perangai macam ni. Kemudian yang menuduh seseorang yang baik lagi suci berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi lelaki yang adil, hukumannya adalah haram dan termasuk dalam dosa besar yang wajib dikenakan had qazaf sebanyak 80 kali sebatan dan tidak boleh diterima penyaksiannya selama-lamanya. Jadi dia ada 2 jenis tuduhan. Satu tuduh zina, satu tuduh buat dosa-dosa yang lain. Tuduh zina, kena bawa 4 orang saksi. Tak ada saksi, sebat 80 sebatan. Lepas tu jangan percaya dah cakap dia.
Yang kedua, tuduh orang buat benda lain, curi, minum arak dan sebagainya, disabitkan salah dia mentuduh saja tanpa bukti, maka dia akan kena denda. Syarat orang nak kena hukum khuzah ni, yang pertama dia mesti berakal, yang kedua baligh, yang ketiga kemahuan sendiri, tidak dipaksa. Dia tuduh tu atas diri dia sendiri, bukan ada mana orang-orang ugut pitak pisau belakang, ha, cepat ha, cakap cepat macam ni apa semua. Kalau macam tu, dia kira gugur kes sebab dia dipaksa dan sebagainya. Yang keempat, mengetahui haramnya khazaf. Dia tahu bahawa bila dia tuduh tu, dia tak ada bukti dan sebagainya, hukum dia memang haram. Dia tahu, tapi dia buat juga. Dan yang kelima, bukan ibu bapa atau datuk ke atas orang yang dituduh. Maksudnya yang tuduh tu orang yang tak ada kena-mengena dengan orang tersebut. Ni kalau khazaf tuduh zina lah, dia tak ada kena-mengena. Tiba-tiba satu orang luang. Macam sekarang ni kan, kes konspirasi. Hak terbaru pula kan. Tuan-tuan pun tahulah, bila saya sebut terbaru, tuan-tuan senyum, tuan-tuan tahulah. Alhamdulillah kita peka dengan isu semasa. Tuan-tuan main tuduh-tuduh macam ni, tuan-tuan, siapa boleh buat? Semua orang boleh buat. Sebab tu Islam ni clear. Hang nak tuduh tak ada masalah. Belakang hang bagi berdiri siap-siap 4 orang. Yang ni setakat tuduh, mai bawa akuan bersumpah, bawa tu, bawa ni tuan-tuan. Itu undang-undang dunia yang kita sendiri boleh buat. Allah tuan-tuan, kita yang buat benda tu setakat nak pusing, nak konang, senang-senang tuan-tuan. Tapi bila pakai undang-undang Allah, hukum Allah SWT, Allah clear, mudah ya. Hang nak tuduh tak ada masalah, silakan tuduh. Pastikan ada saksi berdiri belakang hang, hang cakap. Kalau tak ada, hang kena dulu. Hebatnya Islam. Dalam menjaga maruah, dalam nak mempertahankan kebenaran. Hebat Islam. Tapi hari ni dengan hanya satu akuan bersumpah, kita boleh buat satu press conference, nak jatuhkan itu, nak jatuhkan ni. Tuan-tuan, itu bukan kita. Ini sedikit pengenalan mengenai khazaf. Baik, kita tengok pada kitab kita tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah walahum 'adzabun 'adzim yawma tashhadu 'alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik, wanita-wanita yang lengah, yakni tidak terlintas hatinya berbuat dosa, lagi beriman, maka mereka yang menuduh itu akan mendapat kutukan di dunia dan akhirat, dan bagi mereka disediakan siksa yang berat. Pada hari yang akan bersaksi ke atas diri mereka, iaitu lidah mereka, tangan mereka dan kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Tuan-tuan, ayat ni berat lah. Ayat ni Allah SWT nak bagi tahu orang-orang yang duk tuduh orang baik, orang yang tak buat benda-benda keji macam ni, tapi nak jatuhkan dia, nak hina dia, kita tuduh dia buat benda jahat tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam ni, maka untuk orang yang tuduh ni, disediakan satu azab yang berat. Makna kata dalam banyak-banyak siksaan neraka yang kita duk tengok selama ni, daripada mula kita mengaji kabair ni tuan-tuan, ada satu siksaan yang cukup menyakitkan yang tak ada pada dosa lain, yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang jahat yang suka tuduh orang mau macam ni. Makna kata Allah sendiri tak suka, Allah sendiri marah. Bahkan dia dikutuk sewaktu dia masih hidup di dunia sampai ke akhirat. Dan Allah Ta'ala nak kuatkan lagi amarah Allah, nak habaq kata, kat dunia hang boleh tuduh, tapi kat akhirat percayalah, lidah hang, tangan hang, kaki hang, semua anggota hang akan bersaksi bahawa apa yang hang ungkapkan dulu itu semuanya palsu. Tu Allah nak terang dalam 2 ayat ni. Betapa amalan ni satu amalan yang keji. Menjatuhkan seseorang dengan cara serang peribadi, benda-benda yang hina, yang jijik, kotor lagu ni tuan-tuan, ini bukan amalan Islam. Kita dengar tuan-tuan kan, maaflah kalau kita ambil dalam senario politik. Benda ni first, kalau saya lah saya, sebelum ni tak tahu apa. First saya dengar benda ni tuan-tuan tahun 98. Waktu tu saya dah ada di tingkatan 4.
kira reti sikit lah benda ni, reti dah faham apa maksud apa semua kan. Apabila kes yang melanda tu waktu 98, tuan-tuan pun tahu kan. Jadi sini kita nak ambil reformasi, bukan nak ambil reformasi ke, nak cerita ceramah politik kepada, tapi cara mereka gunakan. Sebab kita tak tahu mana satu betul. Si A kata si B buat, si B nafi dia buat. Wallahu alam, A betul ke B betul? Sampai sekarang jawapan tu tak ada. Kita bukan nak tanya A atau B, tapi kita nak tanya di sini tuan-tuan, bagaimana tuduhan yang dilemparkan itu sampai sekarang benda tu berlarutan. Dia nampak satu orang nak naik pap, dia bagi satu tuduhan liwat ke, zina ke, seks ke apa ke, jatuh satu orang ni. Jatuh bukan sikit-sikit, merudum ni. Gaya nak merangkak naik, duk nampak dah boleh ambil nafas, dia tekan pula dengan keadaan yang sama. Sampai bila benda ni nak berakhir? Daripada 98 sampai lah 2019 tuan-tuan, nak masuk 2020 dah, duk guna isu macam tu ya. Sedangkan isu tersebut memang satu benda yang sangat dilaknat, sangat dimurkai dan disediakan satu azab yang cukup besar oleh Allah SWT. Setakat orang yang sanggup tuduh tu, mungkinlah dia dapat sedikit habuan dan sebagainya. Kalaulah benda tu tak betul. Kalau benda tu betul, tak ada masalah. Sebab dia mempertahankan hak dia. Dia dizalimi, dia diperlakukan, dia diperhinakan. Tak ada masalah, dia boleh bangkit pertahankan diri dia. Tapi kalau benda tu tak betul, semata-mata dapat sedikit keuntungan dunia, percayalah, keuntungan dunia tu takkan berkat bagi dia. Mungkin dapatlah cogokkan wang berjuta-juta dan sebagainya, tapi wang tu takkan ke mana. Pasal-pasal saya sebut kes yang macam ni sebab nak bagi nampak realiti. Benda tu berlaku, tuan-tuan. Ini bukan rekaan, bukan cerita dongeng. Benda tu fakta, kita semua tahu. Berapa ramai orang yang ambil kesempatan dengan cara macam tu? Kerja tak ada, duit tak ada apa. Okeylah ni, kita pakat dengan hang, hang mengaku buat macam ni, kita bagi duit sekali ni, hang duk sengak-sengak lepas tu. Bukan tak ada cerita macam tu. Berambak, tuan-tuan. Untuk sedikit habuan dunia, tuan-tuan, tak baloi apabila Allah memberitahu walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Azab yang sangat besar, tak baloi, tuan-tuan. Sebab kat dunia lama mana kita nak guna kenikmatan duit tu? Lama mana sangat nak guna? Mai hari mati ni, tuan-tuan, hidup balik tak mati dah, Allahu akbar. Tak padan dengan azab yang kita nak kena, yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi dalam surah An-Nur ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Yang bermaksud, dan mereka yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan berzina, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah, yakni sebatlah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali sebat. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ni Allah dah letakkan satu hukuman. Makna kata, bila saya mai, ambil contoh saya senang, berkecuali siapa pun tak terasa. Saya mai, saya tuduh ni, nampak ni ada satu orang ni, dia duk buat zina, benda tak elok. Nama ya kaki masjid, tapi tu dia duk perangai kat belakang macam ni. Saya pergi cakap benda lagu tu. And kalau betul-betul undang-undang lah ni, jadi macam mana? Bila dengar yang cakap, orang tipi tangkap hatu tu. Siasat dulu, saya pun tipi kena pergi juga bagi statement. Tapi kalau Islam, bila saya cakap macam tu, dia tak pergi pegang hak nu lagi. Dia mai balik kat saya, mana saksi yang, siapa yang tengok hang buat benda tu? Tak, ni saya nampak lah, duk nampak cara. Ada tak orang tengok dengan hang? Tak ada, saya seorang. Tak ada, mai terus pegang saya, sebat 80 sebat. Habis tu yang saya hamak kat situ tadi, takkan dilayan, kes digugurkan. Walaupun katakanlah benda tu betul. Nampak tuan-tuan, Islam sangat menjaga maruah tuan-tuan. Bukan senang. Kalau macam tu, lolo senang sangat kita nak berkena orang tuan-tuan.
Kalau asal cakap pegang, asal cakap percaya, asal cakap betul. Kalau macam tu mampus tuan-tuan. Memang semua orang kata sungkok dengan cara macam tu lah. Habis tu bila orang kata suruh pegang dengan undang-undang Allah, ikut hukum-hukum ditetapkan oleh Allah, bangkit, bantah, bangkang, tak boleh, zalim. Benda tu tak sesuai lah zaman moden teknologi. Bila kena kekis ni kat kepala geng-geng mereka, okey, Islam kata macam ni, dandan balik buka Quran. Itu yang kadang-kadang hangin tu. Tak kena apa cakap macam-macam, oh benda ni kita kena bincang kau lain, kita tak boleh majmuk yang tu, yang ni lah apalah majmuk apa, bukan nak bagi kau orang lain, orang Islam saja. Kena setepek tang muka, baik kita tengok mana Quran, buka kita hadis. Laju. Tak kata kat siapa lah, kata kat diri saya tu kan. Ni, Allah bagi je lah. Yang tuduh tu dulu, pastikan yang tuduh tu dia ada orang-orang saksi dia, dia ada orang yang tengok, orang yang tahu dan sebagainya, baru kes tu akan dibuka. Tak ada hang sebab dia duk sengat-sengat, hang jangan cakap apa dah, sebab Allah kata wala taqbalu lahum shahadatan abada. Jangan sekali-kali dengar dah apa yang dia kata lepas ni, orang ni tak layak jadi saksi dah, sebab dia orang-orang yang fasik, orang yang buat dosa. Maha hebat Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hamba dia. Nampak tuan? Macam mana Allah Ta'ala jaga setiap hamba-hamba dia? Supaya peribadi hamba yang soleh itu akan dapat meneruskan kesolehan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah. Tapi hari ni sedih lah tengok. Sebab senario sekarang ni tuan-tuan, budak-budak kecil pun sampai tahu benda-benda yang tak sepatutnya mereka tahu tuan-tuan. Tiba-tiba main dengan video, tiba-tiba main dia tu mengaku buat benda kotak macam ni, dia ni. Allah. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab sedikit pangkat, sebab sedikit kekayaan, sebab sedikit kedudukan, yang mana semua ini akan musnah bila tibanya malaikat Israel menjalankan tanggungjawabnya. Tapi bila kita duduk seronok dengan dunia macam itulah tuan-tuan. Saat dia dah keluar dah lah, kita tarik masuk balik. Baik, kita tengok pada kita sambung tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan di dalam ayat ini bahawa orang yang menduduh berzina terhadap wanita-wanita yang baik, merdeka, bersih, tidak melakukan zina atau perbuatan yang keji itu, maka orang yang menduduh itu akan mendapat kutukan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat, serta disediakan baginya azab seksa yang berat. Bagi penuduh itu di dunia akan dikenakan sebat dengan cemeti, yakni rotan, sebanyak 80 kali. Dan penyaksiannya tidak akan menerima walaupun dia seorang yang adil. Walaupun yang tuduh tu baik tuan-tuan, siapa dia yang cakap tu? Tok Imam. Takkan Tok Imam bohong? Tok Imam cakap, tapi Tok Imam tak ada saksi tuan-tuan. Dengan imam-imam kena sebab. Syarat nak cakap bagi ada saksi dulu. Jangan nak minta cakap lebih. Tak kira siapa, Tok Imam ke, Tok Mufti ke. Sebab disebut di sini walaupun seseorang yang adil. Orang adil ni tuan-tuan, orang yang baik. Orang yang amanah, dia jujur. Tapi sebab itulah kita kena belajar, kena mengaji. Bila kita belajar, kita faham. Nampak benda macam tu, aku tak boleh cakap lebih kurang. Walaupun benda tu betul, aku dikena. Macam mana cara nak buat? Yang tu kita mengaji. Macam mana nak pergi, nak lapor kat siapa dengan keadaan kita lah ni, dengan undang-undang yang duk ada. Cari saluran yang betul. Baru kita boleh terlepas. Sebab mencegah kemungkaran itu tuan-tuan tetap wajib hukum dia. Sebab Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa-siapa yang melihat kemungkaran, Nabi tak kata fikir dulu, hampa rasa kalau hampa boleh buat baru hampa buat. Boleh cegah-cegah, kalau hampa rasa tak boleh apa biar. Nabi tak sebut lagu tu. Nabi direct, man ra'a minkum munkaran, siapa yang lihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadih. Cegahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani. Tak mampu guna tangan, guna lidah dia. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tak mampu guna lidah, guna hati. Berdoa. Nabi tak kata fikir saat dulu. Hang rasa kalau okey lepas hang pi. Kalau tak lepas hang duduk diam-diam, biar pilah. Dah. Tetap kena ada tindakan walaupun dalam bentuk wahai Allah, angkat tangan wahai Allah, ampunkanlah dosa dia, bagi hidayah kat dia, bagi hidayah kat aku, jauhkan daripada maksiat. Sekurang-kurangnya bila kita lihat kemungkaran, makna kata untuk orang Islam mencegah kemungkaran itu satu kemestian.
Bila kita dapat benda tu, mengaji ni ustaz abang jangan buat pasal lah, pergi cakap tak tahuan, tak ada saksi, sekali aku terkena, duk diam. Tak. Jangan duk diam, cari saluran yang boleh kita gunakan. Kita ada pejabat agama, kita ada badan-badan yang berautoriti, kita ada polis dan sebagainya. Gunakan saluran yang dibolehkan sekarang ni. Asalkan maksiat yang berlaku itu dapat kita cegah. Jangan kita diam sudah. Kita nak habak benda ni, bukan nak suruh bagi diri kita ni rasa takut. Tak berani nak pergi lapor, bukan. Tapi nak habak kata, jangan sebarangan cakap. Kalau benda dengar-dengar pada orang, mempuih-puih, jangan duk layan. Yang tu aku tak tahu, aku tak nampak, aku tak tengok. Kalau orang tanya tuan-tuan, betul ke dia ni duk buat zina ni? Betul ke dia ni liwat ni? Tak tahulah, saya tak nampak, saya tak tengok, saya tak tahu apa. Jangan tanya saya. Kalau tuan-tuan pergi kata, ya dah kot, dah semua orang duk kata. Tuan-tuan iyakan. Tuan-tuan sama secara langsung menuduh dia buat benda tersebut. Kena dia tak buat, siap kita ke akhirat. Walaupun kita duk min teka-teka, cah-cah tak tahu betul ke tak, betul ke tak. Tak nampak, jangan duk pandai-pandai tuan-tuan. Senang, jangan duk ambil tahu, biar pilah apa nak jadi. Jaga diri kita elok-elok sudah. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Mulut jangan duk seronok sangat. Sebab tu kena balik, Nabi ajak kita adab bercakap. Ada benda nak bercakap, cakap benda elok-elok, benda berding-ding. Tak ada benda, Nabi suruh buat apa? Nabi suruh diam, tutup mulut, zikir. Tak payah duk pandai-pandai, duk pergi cari cerita sensasi lah, berita panas, tak payah tuan-tuan. Tak payah cari pasal. Kita punya pahala pun duk ada besar kuku lah tuan-tuan. Tu pun nak bagi hapus juga. Tahankanlah apa yang kita ada. Nah, baik. Tersebut pula dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim sebuah hadis yang pernah disebutkan sebelum ini, iaitu jauhilah 7 dosa yang besar. Hadis ni kita jumpa pada bab yang pertama. Nah, Nabi sebut jauhilah 7 dosa yang besar. Lalu disebutkan antaranya ialah menuduh berzina kepada wanita-wanita baik yang tidak terlintas dalam hatinya untuk melakukan dan yang termasuk beriman. Tuduhan yang dimaksudkan itu seperti berkata kepada seseorang wanita yang bukan mahramnya, wanita yang merdeka, yang berakhlak mulia dan beragama Islam, hai wanita penzina, hai wanita pelacur, hai ibu ayam. Atau mengatakan kepada suaminya, wahai suami pelacur. Atau berkata kepada anaknya, hai anak ibu ayam. Kerana maksud ibu ayam itu menunjukkan kepada makna zina. Tuan-tuan faham saya nak abang apa ni? Yang kata bukan kita tuduh direct. Kita panggil orang. Wahai anak penzina. Kita panggil saja, geram kamu dia. Tapi kalau bahasa kita ni, minta maaf lah nak. Sebab dalam kitab ada sebut, saya kita akan baca. Dalam bahasa biasa ni kita duk sebut apa? Kita sebut anak haram. Minta maaf lah, minta maaf. Minta maaf sangat-sangat. Tapi ni nak ajak ni. Sebab dalam ni dia, tak dia kata anak penzina, anak ibu ayam, tak faham. Kita tak guna bahasa tu. Bahasa yang orang Pinang guna, dia panggil apa? Anak haram. Weh, anak haram. Kita panggil je dia anak haram tuan-tuan. Kita tuduh mak dia zina. Bawa saksi 4 orang. Tak ada 4 orang saksi, kita kena sebat. Oh, caci maki anak haram, tolong buang terus, tolong buang. Tapi tak tahu sebab dah ni anak haram jangan dengar, yang selalu dengar haram jadah. Saya tak tahu apa maksud haram jadah tu. Betul tak? Kan yang biasa duk dengar ni haram jadah. Tuan-tuan, bukan saya nak maki dalam rumah Allah, tapi saat kita akan baca, saya akan ambil satu lagi kisah dalam kitab asal. Kira yang syekh dah habaq di sini, bila kita sebut hai wanita penzina, wahai wanita pelacur, wahai ibu ayam, kata kat suami dia, wahai suami pelacur, atau berkata kepada anaknya, hai anak ibu ayam, hai anak pelacur, hai anak haram. Sebut saja macam tu tuan-tuan, bermakna apa? Kita menafikan anak itu, orang tersebut, daripada status kehalalan dia. Sedangkan orang bernikah, berkahwin untuk mendapatkan status halal bagi menghasilkan zuriat yang soleh-solehah. Senang-senang kita kata ke orang tu, dia tu tak sah taraf. Dia tu anak haram. Dia tu anak yang luar nikah. Maka itu juga termasuk dalam qazaf, kita kena bawa saksi 4 orang. Bila hang tuduh dia anak haram, mana kata mak dia tu buat zina. Siapa saksi yang hang nampak mak dia buat zina? Tak ada. Hang kena sebab. Bila baca ni baru tahu rupanya sebutan macam tu pun dilarang sama sekali di dalam Islam. Baik, saya tengok sikit dalam kitab asal. Maka apabila seseorang, baik lelaki atau wanita,
berkata kepada seorang lelaki atau wanita semacam itu. Yang demikian itu sama sajalah kalau dia berkata kepada seorang lelaki. Dalam kitab ni dia kata kat perempuan, Syekh tambah sikit, kalau dia berkata kepada seorang lelaki, hai penzina. Dia panggil lelaki itu penzina. Ataupun jika dia berkata kepada anak kecil yang merdeka, bukan anak seorang hamba, hai anak yang tidak menentu, hai anak haram, wajiblah ke atas si penuduh itu sebat sebanyak 80 kali kecuali dia dapat mengadakan saksi atas tuduhan. Syekh sebut wajib sebat siapa yang pandai-pandai nak cakap anak haram ni. Ah, berat ni kan, berat. Tolong buanglah. Sebab itulah Islam ni suruh cakap benda elok-elok. Suruh zikir, suruh sebut benda-benda yang baik. Jangan duk caci maki. Kita ni bak maki ni tuan-tuan, zikir harian lah. Kan, binatang hidung dua khinzir tuan-tuan, sehari tak tahulah berapa ratus kali kita kata. Berapa ratus ekor kita heret belakang kita kan. Duk babi sedia tak habis ni. Ni yang biasa duk dengar-dengar lah. Jam sikit pun khinzir, apa sikit pun khinzir. Kesian kawan tu tak bersalah tuan-tuan ni. Sebut nama dia. Tapi yang up maki lagi pun ada. Bak maki hamu ni orang Pinang antara yang jera lah. Dia memang maki pun memang pedih-pedih kan. Mana ada maki jenis lapik-lapik. Tak ada dah. Dia lepas tu habis-habis. Jangan maki anak haram. Mulai daripada sekarang. Sebab kita dah belajar, kita dah faham, kita jumpa apa yang ulama cakap, kita dah tengok apa yang Nabi SAW larang. Jangan sebut kalimah anak haram ke, anak luar nikah ke, anak penzina, anak pelacur, anak ibu ayam. Apa-apa saja ayat yang menunjukkan bahawa orang tersebut, anak dia, keturunan dia datang daripada jalan perzinaan. Sebut saja, datangkan saksi. Tak ada saksi, sebat 80. Kalau tak sebat di dunia, ke akhirat tak settle. Hak tu takut. Ke akhirat tak settle, biar settle kat dunia tu tuan. Tak settle kat dunia ni tuan-tuan, apa kita ada kat akhirat? Muflis kita tuan-tuan. Satu persatu amal kebaikan kita akan diberi di hadapan mata kita kepada orang yang kita buat salah kat dia waktu hidup kat dunia. Sampai tak ada apa kat kita. Macam mana nak masuk syurga tuan-tuan? Macam mana nak rasa nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, sikit lagi. Dan saksi, yakni bayyinah, ialah sebagaimana yang diterangkan oleh firman Allah di dalam Al-Quran, iaitu empat orang lelaki menyaksikan benar berlakunya apa yang dituduhnya itu terhadap si wanita tadi atau lelaki tadi. Kalau dia tidak sanggup membawa saksi, dikenakanlah dia sebat. Apabila orang yang dituduhnya itu baik lelaki atau wanita menuntutnya di muka pengadilan. Bak saksi ni pula Syekh bagi tahu seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, kena ada empat orang yang menyaksikan, bukan empat orang yang dengar. Kami pun tak tahu dia bawa main ni, dia tuduh, dia belakang dia ada saksi empat orang. Hampa tengok ke? Kami tak tengok pula, tapi dia duk cerita kat kami, kami percayalah. Tekat dengar tak kira. Tengok dengan mata kepala, tengok apa? Kami nampaklah tadi dia masuk dalam rumah ni. Lepas tu hamba nampak dia buat apa? Tak nampak pula dia tutup pintu. Tak nampak, tak boleh tuduh. Tak nampak, tak boleh tuduh. Habis tu nak nampak apa? Nampak berlakunya perzinaan tersebut. Kelamin lelaki berada dalam kelamin wanita. Nampak. Sampai setengah tu saksi. Nak cari mana? Nak kata bukan mudah. Nak main tuduh-tuduh ikut dan nak cari mana orang yang nampak sampai lagu tu tuan-tuan weh. Ni pun bukan zina tepi jalan. Tu sampai tahap macam tu Islam meletakkan dia punya kemuliaan kepada penganut-penganutnya. Tak ada, maka sebat dengan 80 kali sebatan. Baik. Tengok balik pada kitab kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qala Abu Hurairah, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, man qazafa mamlukahu bizzina yuqamu alaihi alhadd yawm alqiyamah illa an yakuna kama qala atau kama qal sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud barang siapa yang menuduh hamba sahayanya telah melakukan perzinaan, maka baginya akan dikenakan hukuman had pada hari kiamat, kecuali memang benar dalam ucapannya itu. Malangnya,
Malangnya sekali, ramainya orang-orang yang jahil terperangkap dalam ucapan-ucapan jahat ini yang akibatnya akan mendapat hukuman di dunia dan akhirat. Tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi sebut siapa-siapa yang dia tuduh hamba dia. Hamba ni siapa tuan-tuan? Hamba ni orang tawanan perang. Hamba ni orang yang berhutang tapi dia tak mampu nak bayar. Hamba ni bukan macam kita. Zamanlah tak ada hamba dah. Islam dah mengharamkan perhambaan dan menghapuskan semua dah. Tak ada dah amalan perhambaan dah ni tuan-tuan. Habis tu orang duk sebut orang gaji tu, iaitu dia dibayar. Kita minta khidmat dia, jaga rumah, jaga anak, kemas, basuh, masak apa semua, dia dibayar secara bulanan. Hamba ni tak dibayar. Hamba ni orang suruhan. Dia wajib buat apa? Dia bantah suruhan tuan dia, maka dia boleh mendapat dosa. Sampai macam tu. Tuduh hamba dia pun melakukan zina sedangkan hamba dia tak buat, dia akan kena hukuman pada hari kiamat. Pada akhirat nanti. Apatah lagi kalau tuduh orang yang merdeka. Orang tu kena pula orang yang baik. Memang tak buat benda-benda yang macam ni tuan-tuan. Kalau kata tuduh hamba, di akhirat ada azab. Tuduh orang merdeka, dunia akhirat kehidupan dia takkan tenang. Tambah-tambah lagi kalau tuduhan dia tu berjaya menjatuhkan orang yang dituduh tu tuan-tuan. Allahu Akbar. Dengan sebab dia punya angkara, lingkup satu orang punya kehidupan tuan-tuan. Tak tahu macam mana dia nak harungi kehidupan dia di dunia dan akhirat. Dia tak tahu macam mana Allah Ta'ala nak balas balik kat dia. Untuk orang yang kena tuduh itu, mungkin itu satu ujian daripada Allah. Allah nak tengok sejauh mana dia akan bergantung harap dengan Allah, dia akan minta pertolongan Allah. Tapi untuk orang yang buat benda jahat macam ni tuan-tuan, takkan aman kehidupan dunia dia. Hidup dia tak tenang tuan-tuan, hati dia sentiasa gundah gelisah. Ke akhirat, sedialah untuk merasai azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam sebuah hadis Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yunzilu biha fin nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, atau kama qal, yang bermaksud sesungguhnya seseorang itu akan berbicara dengan satu kalimah yang tidak dimaksudkannya, yang kerananya dia akan tergelincir ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Nabi SAW bagitahu tuan-tuan, seseorang akan berbicara dengan satu kalimah yang tidak dimaksudkan, dan kerananya dia akan tergelincir dalam neraka. Duk min cakap ikut dan cakap benda tak betul, cakap benda-benda yang nak memusnahkan kehidupan peribadi orang dan sebagainya, maka orang-orang yang cakap-cakap macam ni, dia akan digelincirkan kehidupan dia di akhirat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bajang tuan-tuan, kita fahamlah bila disebut stesen terakhir sebelum nak masuk syurga, lepas dah hisap timbang habis apa semua, kita akan lalu stesen as-sirat. Yang kita duk minta sehari tak kurang 5 kali kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Minta lurih-lurih ke mana? Lurih masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Lurih dengan panduan Allah, bukan jalan yang sesat, bukan jalan-jalan yang boleh jerumuskan kita ke dalam kehinaan dan neraka. Sirat itu satu titian yang bawah dia neraka, hujung dia syurga, ulama sebut. Macam jabatan Pulau Pinang lah. Kita duduk ada belah sini, nak pi ke seberang kata. Di sini kita mula, kita nak naik, seberang tu syurga. Tengah tu laut, bawah tu neraka. Orang yang rajin duduk buat cerita tak tahuan, duduk berjatuh orang macam ni tuan-tuan, tak ada nak apa lagi, akan gelincir kaki dia jatuh dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut jatuh tu tak bangkit dah, duduk dalam tu abadan abada selama-lamanya. Wal'iyazu billah. Ini amaran yang datang daripada baginda Nabi SAW. Baik tuan-tuan. Mendengar sabda Nabi SAW itu, Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu pun berkata, Ya Rasulullah, apakah kita akan diperkirakan atas apa yang kita ucapkan itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, Faqala sakilatka ummuka ya Mu'az, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasahidu alsinatihim, aw kama qal, yang bermaksud akan hilang daripadamu ibumu wahai Muaz,
Bukankah manusia akan diseret dengan mukanya di dalam api neraka disebabkan ketelanjuran lidahnya? Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Lidah ni tuan-tuan, antara benda yang menyebabkan paling ramai hamba-hamba Allah dicampakkan ke dalam neraka. Pertama, lidah yang tak mau bersyahadah. Lidah yang tak mau menyaksikan bahawa Allah itu Tuhan akan menyebabkan orang-orang kafir itu diletakkan di dalam neraka. Kemudian lidah orang beriman, orang Islam, liman orang Islam, tapi dengan keadaan lidah dia itu, dia sentiasa mengumpat, mengeji, memfitnah, mengada-ngadakan cerita, tuduh orang tu, tuduh orang ni dan sebagainya, juga akan menjadi punca diseret muka kita di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berkali-kali kita cuba gambarkan bagaimana dahsyatnya neraka, tuan-tuan. Dia bukan bara, dia bukan bahang, dia bukan apa-apa. Tapi memang api real. Api ni. Segala bahan dalam tu semua daripada api. Makanan dia api, dia punya minuman dia api. Dia punya gunting dia api, dia punya penumbuk dia api. Semua api, tuan-tuan. Sehinggakan malaikat penjaga neraka itu matanya juga daripada api. Julang-julang biji mata dia daripada api. Semua api. Tak boleh tahan, tuan-tuan. Percayalah, tak boleh tahan. Tak ada lagi lah manusia mampu hidup dalam api, tuan-tuan. Melainkan kalau dia masuk, dia akan rentung dalam tu. Nikmat mati lah. Kena air panas tu pun, tuan-tuan. 100 darjah pun ada orang yang bila tertumpah air panas, tuan-tuan, melecok kesan dia sampai mati. Kan, kulit dia jadi kedok dan sebagainya tu sampai mati, tuan-tuan. Tu baru 100 darjah. Ulama kira-kira, tuan-tuan, ish, tak jumpa berapa darjah panasnya api neraka, tapi boleh sebut juta-juta darjah. 100 pun dah teruk dah. Tu nak cerita kat kita. Maka azan dulu kah? Baik, tuan, sikit insya-Allah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Nah, kita jumpa dah. Maksudnya, barang sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata sesuatu yang baik atau berdiam sahaja. Nabi sebut orang yang jaga lidah, orang yang tak cakap banyak ni, tuan-tuan. Dia cakap benda-benda yang perlu ni sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab apa? Bila lidah ni terjaga, tuan-tuan, Allah suka. Dan pada hari akhirat, dia akan mendapat ketenangan dan pertolongan yang banyak. Sebab lidah dia tak banyak mengeluarkan umpatan, kejian, fitnah dan sebagainya. Dan kita dah nak tengok, tuan-tuan, macam mana cara kita nak pelihara lidah. Kena tengok dengan detail dalam kitab asal dan terang sikit. Saya kongsi sikit dengan tuan-tuan. Bagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Surah Al-Qaf, surah Qaf ayat 18. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya, setiap ucapan yang diucapkan seseorang, melainkan ada yang dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allah sebut. Jangan lupa kiri kanan kita ni, tuan-tuan, ada pencatat, tuan-tuan. Apa yang kita sebut, apa yang kita lakukan, apa yang kita fikirkan, apa yang dilintaskan dalam hati, semuanya dicatat dengan detail. Bukankah dalam Quran Allah Ta'ala sebut juga, tuan-tuan? Pada hari diberikan kitab kepada kita, bila mana kitab tu diturunkan, kitab catatan kita, kita buka ni, tuan-tuan, kita sebut mali hazal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa ni? Ni kitab turun ni, kita duk buka tengok. Mali hazal kitab, buku apa ni? Ha, aku buat dulu semua apa yang aku niat, apa yang aku cakap, aku buat semua dah. Kecil besar semua tulis. Siapa tulis ni? Allah Ta'ala pesan, apa-apa nak cakap, tolong sedar raqib atib ada sebelah kita. Tu cara kita nak pelihara lidah. Disebut lagi, berkata Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, "Hai Rasulullah, bagaimanakah agar kita mendapat keselamatan?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab yang bermaksud, "Tahanlah lidahmu." Nabi SAW kata, "Tam amsik alaika lisanak,
Tahanlah lidahmu, iaitu biarlah berbicara hanya yang baik-baik. Perluaskan rumahmu, yang ini dengan memperbanyakkan kenalan dan bersilaturahim, dan tangisi kesalahanmu, iaitu dengan banyak bertaubat. Sesungguhnya orang yang paling jauh daripada Allah, itulah orang yang berhati keras. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Cara nak dapat kebaikan, Nabi kata jaga lidah. Tuan-tuan, orang lidah je baik, yang nak ucap benda elok-elok, tuan-tuan tengok macam mana. Ha? Orang tepi-tepi dia. Macam mana ha? Anggapan masyarakat kepada dia. Orang suka tuan-tuan, orang yang cakap baik-baik, yang cakap lemah-lembut, tak cakap benda-benda menyakitkan, orang suka tuan-tuan. Nabi SAW ni tuan-tuan, adakah kaum Quraisy tu benci Nabi sebab lidah Nabi? Tak. Dia pun bukan benci Nabi, dia pun bukan benci susuk batang Nabi. Dia pun bukan benci benda tu. Tapi mereka benci dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka yakin Nabi itu tak bohong. Mereka yakin. Mereka tahu Nabi tak pernah cakap bohong. Nabi tak cakap benda-benda kotor apa semua. Sama juga kita kan ni tuan-tuan. Kalau kita cakap benda baik-baik, benda elok-elok, kita tak sakiti hati orang dan sebagainya tuan-tuan. Berapa ramai orang yang suka dengan kita? Kan tuan-tuan memang jenis suka kawan orang yang suka maki hamu ni. Cakap kelak kotor-kotor ni saya tak tahulah. Kok orang Pinang ni dia ranggi sikit kan. Cakap lembut-lembut dia tak boleh panggil orang Pinang. Ha, dia kena cakap kasar, kena cakap lebih kurang. Ha, tak tahulah. Tapi yang tu bukan ajaran Islam lah. Kalau tu ajaran orang Pinang, tuan-tuan pilih lah. Nak ikut ajaran Pinang ke ajaran orang Islam, tuan-tuan pilih lah. Ha. Ranggi sangat pun tak cium bau syurga, tuan-tuan. Eh. Ha. Nak ranggi apa sangat? Baik kita ikut apa yang Nabi SAW ajak pada kita ni. Sahabat tanya ni. Nabi kata, jaga lidah. Banyakkan kenalan dan silaturahim. Panggil orang main rumah kita apa semua. Kemudian selalu bertaubat. Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya manusia yang sangat dibenci Allah, iaitu orang yang berkelakuan buruk dan terkeji, yang suka bercakap kotor dan berkata yang jahat. Memang jenis orang-orang yang tak jaga lidah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala benci. Dalam maksud yang sama, ada sebuah hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, marfu' kepada Nabi SAW yang bermaksud, awas kamu dari berkata yang kotor. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kata-kata yang kotor dan orang-orang yang membuat kotoran. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah Ta'ala tak suka tuan-tuan. Demikian pula sebuah hadis yang lain berbunyi, syurga itu diharamkan kepada orang yang melakukan kekejian untuk dimasukinya. Habis tu duk tuduh orang tu ni buat jahat, orang tu ni tak betul kita saja elok tuan-tuan. Mulut kerja duk mengata ke orang, kerja duk menyampai cerita, duk buka habis aib-aib orang apa semua tuan-tuan. Itu ciri-ciri penghuni neraka. Tuan-tuan pilihlah macam mana kita nak jadi tuan-tuan. Memang mulut tak boleh tutup tuan-tuan. Kan? Mulut kita tak boleh tutup. Ha, tapi saya tak boleh tak cakap satu hari sasau. Ha, tak apalah tak payah cakap. Baca Quran. Takkan baca Quran tak boleh ke? Oh tak boleh nak kena kata ke orang ni ke? Ha, tu tak tahulah. Macam dulu ada cerita anak mami lah apa kan. Ha. Harap-harap benda tu tak jadi kat kita lah nah, tuan-tuan. Nah. Ha, sebab kita dah mengaji, kita dah faham. Benda ni kita kena ambil tauladan. Satu lagi tuan-tuan. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Marfu' kepada Nabi SAW. Katanya yang bermaksud, bukanlah orang mukmin namanya apabila dia suka mencaci, suka melaknati, suka berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bukan mukmin, bukan orang beriman. Tuan-tuan, syurga disediakan untuk siapa? Untuk orang beriman. Islam belum tentu masuk syurga. Beriman, insya-Allah ada chance masuk syurga. Islam belum tentu beriman. Beriman, insya-Allah Islam. Hak tu kita kena faham betul-betul. Syekh Abang sikit lagi, semua hadis-hadis di atas mengingatkan kita supaya menjaga lisan kita. Jangan suka menyebut hal-hal yang tidak senonoh atau suka mencaci dan mencerca orang lain. Apatah lagi menuduh orang dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kerana banyak hal yang menyebabkan orang masuk neraka ialah dari sebab tidak menjaga lidah daripada mengucapkan hal-hal yang buruk dan keji yang sangat diancam oleh syariat Islam. Mudah-mudahan Allah akan memelihara kita sekaliannya daripada keburukan lidah kita dengan kurnianya dan kemurahannya. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, bab kita ni topik dia walaupun tuduh orang buat jahat, orang baik buat jahat, tapi menggunakan lidah. Jadi jaga lidah kita tuan-tuan.
basahkan lidah kita dengan zikrullah, dengan baca Quran, dengan memperingatkan orang tentang kebaikan. Ha? Jangan duk sebut benda-benda buruk, benda-benda kecil. Ha? Apatah lagi nak tuduh orang dengan cara menjatuhkan peribadi orang, buka aib orang. Tu bukan yang diajak oleh Nabi SAW. Benda ni kita kena ambil berat. Dan juga yang kita sebut tadi, kalimah-kalimah caci maki. Ha, yang kita sebut lepas ni jangan sebut dah tuan-tuan lah. Anak pelacok ke, anak ibu ayam ke, anak haram ke, apa-apa ke. Jangan sebut dah tuan-tuan. Sebab benda tu juga akan menyebabkan kita sebut saja, kita takkan bawa saksi lah. Sebab kita tak tahu benda tu. Oi, sebut anak haram pun kena buat saksi lah. Kena ni dah, kita jumpa dah hari ni. Kita tak pernah tahu pun sebelum ni. Kena bawa saksi. Tak boleh bawa saksi, kes mungkin macam tutup, macam tutup. Tutup kat sini. Mahkamah Rabbul Jalil buka balik. Scan-scan hari, scan waktu hang kata kat ini. Scan waktu hang kata kat ini. Sepanjang hidup hang 1,000 kali hang kata orang anak haram. 1,000 orang main depan nak claim. Allah tuan-tuan. Nak bagi apa tuan-tuan? Nak bagi apa? Mulut jangan lancang, mulut jangan, kalau bahasa kita sebut mudah ni, mulut jangan besiak sangatlah. Ha, jangan duk kata merata lah tuan-tuan eh. Ha. Kalih kalimah-kalimah yang kita duk guna tu, kalih dengan astaghfirullah, kalih dengan subhanallah wa bihamdi, kalih dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak manfaat, banyak pahala besar tuan-tuan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim tuan-tuan. Kalimah yang sangat ringan tapi cukup berat timbangan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah. Apa salahnya? Ini peringatan untuk diri saya yang jarang-jarang nak ingat Allah tuan. Senang-senang, sihat, kaya, elok macam ni kadang-kadang lupa Allah. Bila sakit, bila miskin, bila tak ada duit, susah barulah nak teringat Allah. Allahu akbar. Ha? Sama-samalah kita pelihara lidah kita, jaga tubuh badan kita. Sebab lidah, anggota yang kita sayang ni nanti tuan-tuan, kalau kita tak jaga dia kat dunia, kita guna dia untuk benda-benda yang mungkar, nanti dia akan bangkit untuk cakap di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan kita mau dia bangun nanti, lidah akan bangun. Wahai Tuhan, aku bersaksi bahawa Tuhan aku ni dia duduk kat dunia ni, dia kerja mengaji ya. Tangan ni pula kata, wahai Tuhan ni, Tuhan aku ni kat dunia ni dia kira sedekah lah, tolong orang susah apa semua. Kaki ni kata, wahai Tuhan, Tuhan aku ni dulu rajin pergi masjid, rajin pergi majlis ilmu, pergi kuliah. Sedap tengok tuan-tuan. Kalau dengar tangan ni kata, Tuhan aku kerja duk rimbu orang, curi barang orang, pegang botol arak yang tu yang ni, Allah tuan-tuan. Kaki kata, Tuhan aku duk pergi tempat-tempat yang dilaknat, tempat-tempat maksiat, duk pergi disco yang tu yang ni, pergi masjid tak mau apa semua. Naya kita tuan-tuan. Jadi sama-sama kita jaga anggota kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati kita, mengampunkan dosa-dosa kita semua, dan Allah Ta'ala akan sempat berikan kita ruang untuk bertaubat kepada Allah sebelum kita kembali ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dimati Allah, saya ingat cukup setakat tu. Saya berhenti di sini dulu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf kalau-kalau tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan perempuan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi sikit tuan-tuan dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita dapat, kita faham, kita sampaikan, manfaat ilmu akan lebih meluas. Dan bila mana orang amalkan apa yang kita bagi tahu ni tuan-tuan, mudah-mudahan selagi mana dia mengekalkan benda baik tersebut, Allah Ta'ala akan alirkan pahala dia juga kepada diri kita, insya-Allah. Wa hadza bi taufiq. Sekali lagi saya minta maaf ha, kalau ada bahasa-bahasa yang digunakan tu sensitif ke, bahasa-bahasa yang tak elok. Bukan niat nak kata kat siapa-siapa, tapi niat untuk mengaji lah. Niat kita nak faham, sebab benda tu banyak digunakan dalam masyarakat kita hari ni. Niat sama-sama untuk tegur ke arah kebaikan ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا عن ظلمات الوحم
وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب الفضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منك.